Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama plazagps.com. Kali ini saya akan coba mereview Total Station ya. Untuk Total Station yang ada di depan saya ini, tipenya itu Nikon NPL 322 plus 5 ya. Oke kawan-kawan sekalian, bisa langsung kita buka ya. Saya coba buka di sini. Ya. Wah, masih dibungkus ya. Masih hangat, masih baru. Ini. Nih, saya taruh sini. Taruh sini. Ini ada baterainya. Saya akan coba buka. Nah, ini adalah Total Station-nya ya. Oke kawan-kawan sekalian, sedikit informasi mengenai Total Station NPL 322 plus ini ya. Untuk spesifikasinya sendiri memiliki akurasi sudut sampai dengan 5 detik ya. Kemudian unit ini juga sudah reflectorless ya, jadi kita bisa menembak data tanpa menggunakan prisma ya. Di optionnya itu nanti ada non prisma ya. Untuk jarak reflectorlessnya sendiri sampai dengan kurang lebih 400 meter. Kemudian untuk jarak pengukuran menggunakan prisma itu sekitar 3000 meter ya, atau sekitar 3 kilo. Kemudian bicara soal pembesaran lensanya, ini sampai dengan 30 kali. Kemudian kalau kita bicara soal baterai ya, jadi paket pembelian itu kita mendapatkan 2 buah baterai titanium ion ya, yang di-charger. Untuk masa pakainya sendiri kurang lebih 22 jam ya. Kemudian kita membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk mencharger baterainya sampai full ya. Di sini ada tempat chargernya juga, sudah dual ya, jadi kita bisa langsung mencharger sekaligus dua. Kemudian juga untuk NPL 322 plus 5 ini hanya memiliki satu phase ya. Kalau untuk yang 2 detik itu memiliki dual phase atau dual set, di sini ini hanya ada satu aja. Yang di sininya kosong ya. Kemudian saya akan coba melihat bagian-bagian Total Station di sini ya. Akan saya sebutkan di sini ada handle-nya. Handle ini digunakan untuk ngangkat TS ya, untuk ngangkat alatnya. Kemudian di sini ada visir ya. Jadi visir ini digunakan untuk target kasaran aja sebelum kita nembak prisma ya. Kemudian di sini ada tempat baterai ya. Di sini ada tempat baterai. Di sini ada tempat baterai ya. Kita bisa copot. Kita bisa pasang di sini. Kemudian di sini ya, di sini ada teleskop fokus. Lalu di sini ada teleskop eyepiece ya, untuk mata kita ya, target. Kemudian di sini ada pengunci vertikal. Lalu di sini ada halus vertikal ya. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada nivo tabung. Kemudian di sini ada button-button function yang kita gunakan untuk mengoperasikan alat. Kemudian di sini ada display-nya ya. Kemudian di sini ada pengunci horizontal dan halus horizontal ya. Lalu kita ke bawah lagi, di sini ada optical plummet ya, biasanya digunakan untuk nargetin titik fix atau BM ya. Kemudian di bawah sini ada nivo bulat ya. Selanjutnya di sini ada pengunci tribrah ya. Ini sebenarnya bisa dibuka. Jadi nanti kalau kita mau pindah alat tinggal diangkat aja, nggak perlu sama tribrahnya. Ini harus diakalin pakai obeng dulu ya sedikit karena barang baru. Kemudian di sini ada adjustment screw ya namanya, untuk centering juga ya. Kemudian terakhir di sebelah sini ada slot kabel ya, untuk download data. Jadi untuk NPL 322 plus 5 ini kita mendownload datanya masih menggunakan kabel dengan bantuan software Nikon Transit ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba nyalakan unitnya ya. Tampilan menunya seperti apa aja, kemudian menu-menunya seperti apa aja. Oke, langsung aja kita lihat unitnya. Oke kawan-kawan sekalian, langsung saja kita coba nyalakan unitnya di sini. Power ya. Nah ini udah. Di sini kita putar dulu biar ada nilai sudutnya ya. Ini dibuka dulu ya penutup lensanya.
Oke, di sini ada beberapa tombol ya, dari escape, MSR1, MSR2, display, angel. Kemudian di sini ada mode, menu, ini lighting ya, lampu. Kemudian ini power. Kemudian nomor 1 sampai 9 di sini ada beberapa function. Kalau kita mau masukin STN bisa langsung pencet 7 juga. Kemudian ada 0. Kemudian juga ada hot di sini ya, titik. Kemudian ini navigasi atas bawah kiri kanan ya. Bisa juga untuk setting backset di sini. Kemudian di sini ada tombol enter. Nah, kita coba cek ya untuk menunya. Nah, di sini ada menu job untuk pembuatan job biasa. Cogo, kemudian setting, kemudian data, kemudian com. Kemudian di sini ada satu set key. Ini untuk apa ya? Masukin hot key ya. Hot key ya. Kemudian di sini ada calibrate sama time ya. Kita escape lagi. Nah, di sini ada MSR ini untuk ambil data ya, untuk nembak ya, MSR1, MSR2. Display ini untuk mengubah tampilannya. Ini yang kita pakai sudut atau jarak ya, tinggal dipencet aja. Atau ENZ ya, koordinat ya. Ini saya contoh di jarak aja. Ya. Kemudian untuk pembuatan jobnya seperti biasa, kita menu bikin job baru. Nah, kita kasih nama job atau create baru ya. Ini nanti masuk ke tutorial pengoperasiannya ya. Kemudian kita escape aja. Kita akan coba, karena ini mendukung non-prisma ya, kita akan coba nembak asal aja. Karena non-prisma kita nggak perlu prisma ya. Jadi kita akan coba cek jarak ke depan aja ya. Kawan-kawan lihat di sini ke depan. Kita pilihnya di menu mode ya. Mode, kemudian kita setting dulu. Nah, untuk targetnya kita pilih non-prisma di sini. Ya, ini prisma atau non prisma, kita pilih non prisma, kita enter, di enter aja, enter lagi, enter, mode all, kita escape, tinggal kita tembak aja MSR2. Nah, 1,3 meter ya untuk jarak horizontal ke depannya, seperti itu kalau menggunakan non prisma. Kalau mau menggunakan prisma ya seperti biasa, nanti modenya kita ubah ke prisma. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya tombol-tombol dan menu-menu yang terdapat pada Nikon NPL 322 plus 5. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin tadi itu sedikit ulasan ya mengenai total station Nikon dengan tipe NPL 322 plus 5. Untuk selanjutnya, apabila kawan-kawan menginginkan atau ingin membeli produk ini, kawan-kawan bisa melakukan pemesanan di kita dengan cara menghubungi nomor WhatsApp kita di 0812-9873-7575. Bisa ditelepon juga ya, atau kawan-kawan bisa melihat kontak kita yang ada di deskripsi video. Kemudian apabila kawan-kawan ingin mengunjungi website kita, silahkan ke www.plazagps.com. Plaza GPS juga menyediakan alat-alat survei semua tipe, kemudian juga menjual GPS, drone, GPS geodetik, total station, waterpass, dan segala macam. Kemudian juga Plaza GPS membuka jasa pelatihan pemetaan, fotogrametri, topografi, dan lain sebagainya. Apabila ada pertanyaan, silahkan berkomentar saja ya. Oke, mungkin kurang lebihnya dari saya seperti itu. Jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.